Dari jam 7 nyampe jam 4 subuh. Udah cukup. Kolam ikan. Hah? Kolam ikan kalau sekarang. Kolam ikan ya? Silakan Bupati. Gantian Bupati yang wawancara. Terutama baliknya tanggal berapa? Oh, dalam istana. Asli situ Bondo? Enggak. Oh, enggak aslinya? Sudah berapa kali nih? Naik kapal, sering. Pasti sudah biasa nih. Sampai kapan nanti ke Iskut? Berapa lama? Setelah lebaran mau baliknya? Satu minggu. Berarti satu minggu setelah lebaran balik? Sudah siap berarti ya. Sudah, ini udah puni-puninya udah kecil. Sudah kayaknya, kalau sudah sebelum saat 7, kayaknya sudah tebel. Ikan, juga pertanian, gitu. Masyarakatnya, jadi ini acara mudik ini nggak bisa hanya nyiapin kapalnya, tapi masyarakatnya juga harus diedukasi. Jadi tadi kita rapat dengan Pak Bupati, Pak Fauzi, menyiapkan skenario-skenario kalau terjadi nanti adanya penumpang yang dinamikanya itu berkembang, penumpangnya itu tiba-tiba membludak, seperti apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita perlu menyiapkan beberapa kapal bantuan, tapi ini bukan kapal penumpang, ya. Ada kapal milik navigasi, kapal kerja, kapal negara, kita siapkan untuk bantuan sehingga masyarakat bisa diangkut. Nah, tadi sepakat dengan Pak Bupati akan menyampaikan ke paguyuban yang ada di kapal kuda maupun di Celukan Bawang, masyarakat Madura yang mudik dan kembali lagi untuk tidak memilih hari yang sama di mendekati hari lebaran. Ini yang nanti kita harus urai, kita siapkan jadwalnya, jadi kita himbau untuk mereka lebih awal mudik ke daerah masing-masing. Itu aja yang kita